Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samad. Pangkat itu jabatan saya Kaur Bin Op Satreskrim Polresta Sidoarjo. Saya lahir tanggal 12 Mei 1967. Saya akan menceritakan sewaktu saya melaksanakan isoman dan sampai saat ini saya bisa sehat seperti sedekala. Pada waktu itu saya juga tidak mengira sewaktu dari rumah saya tidak enak badan terus sama istri, besoknya saya melaksanakan tes antigen, ternyata dinyatakan positif. Setelah itu 2 hari saya dengan istri isoman di rumah, kok belum ada kesembuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk swab PCR dan dari hasil swab PCR itu dinyatakan positif. Setelah positif, kami melapor ke pimpinan bahwa saya hasil swab dinyatakan positif. Dari saran pimpinan, kami disarankan untuk di rumah sakit dengan istri. Ternyata kita cari di daerah Sidoarjo rumah sakit belum ada. Akhirnya yang ada di rumah sakit Pusdik Matikosek. Memang pada waktu itu perasaan juga saya juga kaget karena saya kena COVID dan juga dari rekan-rekan juga tidak mengira bahwa setiap hari kita bekerja seperti biasa. Apalagi keluarga saya juga kaget kok bisa kena COVID. 19. Kegiatan selama isolasi di Rumah Sakit Bhayangkara Watukosek, yang pertama kami diperintahkan atau disarankan sama dokter, masker tidak boleh dilepas. Yang kedua harus berkehidupan bersih, yaitu cuci tangan, terus harus banyak makan, makan harus dihabiskan, terus untuk obat juga harus dihabiskan. Jadi selama dikasih obat harus dihabiskan juga. Yang selanjutnya kita harus berpikiran positif dan berpikiran kita harus bisa melawan penyakit ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus banyak-banyak berdoa. Karena dengan kekuatan doa tersebut dan kehendaknya, kita bisa sembuh. Saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kehendaknya saya bisa sembuh saat ini. Yang kedua, keluarga saya yang selalu memperhatikan saya. Yang ketiga, kami juga terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan kerja saya karena masih peduli dan mensupport saya sewaktu saya masih sakit. Kami juga berterima kasih kepada dokter dan perawat yang sabar merawat saya hingga saya sembuh saat ini. Demikian saudara-saudaraku cerita saya selama dinyatakan sakit dan melaksanakan isoman sampai dengan dinyatakan sembuh saat ini. Semoga bermanfaat dan sebagai motivasi kita semua. Ayo dulur, ayo saudara semua, dengan semangat 45 bulan Agustus ini, mari kita hadapi bersama COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 6M. Saya bisa sembuh, saudara juga bisa sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.